catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gua. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 Patch 2023. Ya, hari ini kita coba lanjutin lagi setelah sebenarnya kemarin tuh gua record game ini tuh sebelum hari ini sebelum video ini tuh udah gua record dulu video sebelumnya dan malah videonya error, anjir gak bisa diselamatin coy ya. Jadi hasil di pertandingan sebelumnya itu adalah gue draw melawan Real Betis. Terus gue kalah melawan Real Sociedad. Kenapa gue kalah? Karena gue skip ini satu pertandingan. Karena memang stadionnya itu putih semua coy. Blank putih, gak ada apa-apa lagi coy asli. Yang waktu Argentina, gue kan pernah skip satu pertandingan tuh lawan di Argentina. Nah kayak gitu coy stadionnya anjir. Nah terus yang ini gue kalah lawan UD Almeyra guys ya. Dan ya gue kalah lawan UD Almeyra yang itu salah satu mantan tim gue gitu loh. Anjir malu banget gue ya. So udahlah guys ya, yang kemarin biarkan lah ya guys ya. Ini gak termasuk ya. Gue soalnya ini skip guys ya, skip pertandingan. Kalau yang lawan UD Almeyra terus lawan Real Betis juga itu memang gue kalah. Yes, dan kemarin juga gue udah rekrut satu pemain baru yaitu si Savio guys. Nah ini nih ya Savio, karena memang gue butuh LWF dan LWF gue juga cuman ada satu sebelumnya guys, makanya gue rekrut Savio. Jadi ini formasi gue untuk sekarang guys ya. Terus udah ya, langsung aja guys, hari ini gue akan lawan Celta de Vigo. Langsung ke pertandingannya, semoga bisa menang sih di sini mah. Oke, ada Mendes yang gak bisa main. Kita gantikan dengan Victor Diaz atau Jesus. CB gue bacak sih, cuman yang paling bagus sih Victor Diaz. Jadi ya udahlah kita ganti ke Victor Diaz. Oke, aman semua. And kita ntar kick off. Let's go. Ah, cok bener dah. Kenapa kemarin itu error videonya? Semoga sekarang gak error ya. Gue udah record hampir setengah jam cok. Error anjir tiba-tiba gak bisa dibuka. Dan untuk game apa itu namanya? Game Warnet Live yang kedua masih gue grindingin guys ya. Dan mungkin waktu video ini upload gamenya udah update. Dan ini gue masih grindingin gitu. Jadi ntar dulu guys ya. Sebenarnya yang gua punya sekarang ini belum update guys. Tapi mungkin pas waktu video ini upload mungkin gamenya udah update. Soalnya Gansu. Ini udah gua atur lagi modnya supaya tidak nge-lag guys ya. Aduh, rambut cok. Nah, kita coba main tiki taka guys. Karena main lari nggak enak guys ya. Apa sih Sid? Kok pelanggaran sih? Oh, niat bener. Pelanggaran apa Sid? Semua gak tahu ya ini. Kok jadi agak nge-lag gini loh. Padahal gue gak ada setting-setting. Berubah settingan. Tapi kok kayak nge-lag gitu anjir. Whoop. Nice banget. Aduh. Wood, nice banget DGA gua duo double save, cok. Gile, double save dari DGA. Untung gua rekrut DGA, gua enggak tahu kalau misalkan kiper sebelumnya, guys. Hati-hati Gonzalo Villar. Dapat Gonzalo, nice banget. Asli ini enggak tahu ya. Nge-lag game-nya, cok. Kalau di gua nge-lag atau ntar waktu hasil recording yang nge-lag nggak ya? Semoga enggak sih. Tidak sesemut yang waktu gua di ini cok. Aduh, nice. Oh, pelanggaran atau sit? Kayak gitu nggak pelanggaran anjir. Gak sesemut waktu gua di Citi cok. Efek berubah tim kah? Jar lagi Savio. Oke Savio berlari, dapat Savio. Ah, terabas aja Savio gitu loh.
yang takut banget untuk diterabas pelanggaran-pelanggaran dah asli. Tapi kayak yang takut nerabas gitu guys. Sabar. Oh ya, untuk game One Night Live juga mungkin akan ada perubahan ya guys ya. Up. Karena ada banyak perubahan karena apa namanya? Gua udah dapetin trik untuk dapat duit banyak ya. Gua dapet triknya itu dari internet juga, dari dari apa namanya? Komenan-komenan orang gitu kan ya. Gua dapat dari situ. Oke, Gerard. Sud, punya teman ngahalangin gitu ya, bener. Savio. Nih Victor Des kayak tanggung banget anjir ngerebut bolanya, cok. Dan terus aja bro, aduh, gatel, sabar. Wih, iya, nice banget. Ganso, ganso, ganso. Angkat. Aduh, kenapa terlalu deket kiper ya? Boye, kemen Boye. Dua shoot off target, dua-duanya. Forty-five minute. Boye, ah, Boye salah, Savio maksud gue. Aja masih tahan, cok. Ngeset gimana? Tuh, entah kenapa ini loading juga turun loh FPS-nya anjir. Why gitu, why kok bisa? Gua enggak rubah sama sekali settingannya, tapi kok bisa turun FPS-nya anjir. Angkat Boca Negra. Keren gua mau. Banget. Aduh Ganso, jangan gitu, please. Gerard, ayo Gerard. Masih Gerard gembau, masih Gerard mencari teman Gerard. Gerard. Boye! Aduh. Salah. Coba lihat enggak ada teman Savio, sayang sekali syuting. Gua kira bakal masuk Savio anjir. Kagak ada yang bantu gitu dari belakang lari gitu ke sini gitu biar gua umpan. Nah ini nih malah diem anjir, ini siapa tuh? Tuh, gua udah ke tengah baru maju dia. Suwe bener. Anjir lah. Oke, sabar. Nice. Ah, salah guys, seharusnya sepi bawa guys. Gua kira tadi bakal kerebut gitu bolanya, ya ternyata enggak. Tubrukin lagi Ganso, benar. Ganso, Ganso. Hey, ngegocek gitu, bro. Bro, kegocek gitu, bro. Jos, Jos, buka dikit, Jos. Get out, Gumbau! What the shoot? Dari Gonzalo Pilar. Tadi Gerard namanya, anjir, kenapa sekarang jadi Gonzalo? Pilar, what a shoot. Jadi gua kira gak akan masuk lah itu. Shooting roket dari Pilar. Tuh ini loading gini nge-lag anjir 9 fps gua. What the hell man. Ini gue nggak tahu kalau misalnya gue lawan tim Barca Madrid, mungkin gue udah remuk kali ya. Bamba, si Bamba. Nice banget. Oh iya, harusnya gue oper aja, nggak usah terobosan ya. Salah guys, maaf. Gue
biasanya itu gue mainnya itu main terobos-terobos gitu loh, guys. Makanya agak susah menerapkan apa namanya permainan umpan-umpan gitu loh, oper-oper tiki-taka gitu, gue susah. Karena biasanya gue mainnya terobos-terobos aja lah, gitu kan. Ih, sumpah harusnya bawa keluar dikit, jangan langsung digituin, bro. Ntar dulu, kenapa bolanya dilepas begitu, weh? Itu bolanya deket kaki. Lu kenapa lu lepas, monyet? Gak ngerti gue sama baik gue, guys. Mau dipecat apa gimana itu? Terus banget boye, masih boye. Susah, bro. Gak ada yang bantu strikernya. Anjir, jadi draw lagi kan? Tapir bener. Udahlah. Capek gue mah. Back gue aneh. Asli. Back gue masih. Udahlah. Susah payah gue syuting dari pilar ya kan. Dengan kesalahan konyol gitu. Gue malah draw, anjir. Konyol. Aduh. Please, back gue yang bener apa ya? Itu bolanya tadi deket kaki, kenapa bisa tiba-tiba lepas terus kerebut sama pemain lawan? Kok bisa gitu? Kok bisa, bro? Bro, kok bisa, bro? Sekarang DG malah gak bisa main. Dan Batalia apa namanya, kiper yang dipanggil timnas Argentina, guys. Let's go. Salah satu kiper yang dipanggil timnas Argentina yang gue miliki. Aduh, anjir. It's okay. Yuk, bisa yuk. Lawan Kadis menang yuk. Yuk, menang yuk. Gue udah jarang gak menang loh. Menang waktu itu cuman pertandingan pertama doang lawan Valencia. Abis itu gue kalah. Draw gitu kan ya. Kadis. Oke, Boye. Ayo, come on, Boye. Apa gue harus ganti formasi ya? Itu ngapain dia, Gerard? Serius, Gerard kayak mau nahan bola gitu loh. Ih, kenapa gak si Boye yang dioper lo? Atau siapa tadi yang di depannya, Gerard siapa? Malah ngarahin langsung ke Savio gitu, susah. Carlos. Savio dapat. Malah out lagi. How to go again. Ulah. Fix, gue harus rekrut back sih. Gak bisa, ini back gue. Itu gue kira bakal dapet loh. Biasanya pada dapet gitu. Ini mah kagak, cowok, bener. Ya Allah. Dua kali loh kesalahan konyol back gue. Jadinya kebobolan gue, guys. Gara-gara kesalahan konyol back, anjir. Batalia harus berani ambil sih. Tadi ya, udah ini gue cari back dah. Asli, siapa yang cocok gitu kan, yang pas bisa gue rekrut. Gue kemarin malah rekrut Savio. Gue kira back gue aman gitu ya. Tapi gue malah bapuk semua, anjir.
Tuh, kalah gitu doang, kalah anjir. Sundulan kalah, lari kalah, body kalah. What the hell, man? Baik macam apa itu? Tolong. David Gill. Namanya David Gill aja. Nama kipernya David Gill. Come on, bro, come on. Ayo bisa. Dapat. Susah lepas. Duh, gak bisa langsung ngoper apa gimana ya? Udah gua pencet, udah ada barnya muncul, gak dioper langsung, cowok. Kayak ini, mainin. Uzuni naiknya nih, kalau misalkan gua mainin ke sini. Naiknya kalau misalkan gua ganti Ganso, guys. LWF kan Uzuni ya. Gua boleh dah. Apapun gue lakuin supaya naik overhead-nya, cok. Semangat timnya, cok. RB Sanchez boleh. Sustain gue tinggal 2 lagi, cok. Oh, ini turun. Kiper gimana kiper? Gak usah turun, guys. Mario Gonzalez, Oscar Melendo. Gini aja, cok. Jadi Uzuni masih main gitu loh. Kayaknya kan 4 ya. Kalau Savio gua ganti Uzuni gimana? Turun kah? Naik monyet, ya udah. Kita sisain 1. Siapa tahu kiper butuh diganti gitu kan ya. Atau mungkin ntar ada pemain cedera. Oke, banyak pemain yang gue ganti coba di babak kedua ya. Salah satunya striker. Wait, gue harus fokus dulu, guys. Kita udah kalah ini, gue harus fokus, guys ya. Seperti biasa kalau kalah gue harus fokus. Malah kalah body juga, cok. Si sumpah si Jos minta bola tapi dulu diem di situ gitu nggak susah ya, kagak maju kagak gerak malah diem di situ Jos. Halo guys, nice banget. Banget. Maju dong Gardin. Kebaca monyet. Berarti gua kebaca, cok. Sabar ya. Salah gua terlalu menusuk. Wait. Aduh, kok gitu bro. Tapir bau bener, salah guys. Salah gua itu. Sorry. Aduh, terbang tuh ke sana tuh. Dapat, nice banget. Kemana lu opernya? Itu bukan gua yang oper kayaknya. Pelanggaran benar gitu doang, pelanggaran ini anak didik Neymar benar sih. Kalah. Kiper gua kayak nggak bisa nyundul anjir. Kiper back gua. Harusnya itu bisa menang loh back. Back harusnya lebih diuntungin. Tapi nggak tahu dah. Back gua agak aneh ini. Bro lari bro. Hai, gua kira yang ini, cok. Arizo langsung. Susah. Kagak ada teman di situ ya kan? Gua harus gimana, bro? Kalau nggak ada teman, bro. Hmm.
Kok bisa sih? Kok bisa kerebut sih? Itu biasanya nggak kerebut bisa kayak gitu? Lah, aduh, kok bisa? Nggak ngerti gue. Padahal gue narik gitu loh, nggak gue oper, nggak gue pencet umpan, kagak. Itu gue narik ke belakang, tapi kok bisa out gue gitu bolanya? Dan ini pelanggaran, anjir. Berat cowok gue di Granada, berat. Please ada tim lain yang main ikut gue lah. Berat cowok di Granada cowok. Trading aja lah udah. Susah bro. Asli bro. Gaman kayak gitu susah. Kartu-kartu lah. Anjir bener. Cok, back gue agak aneh. Gue kebanyakan back. Tapi semuanya. Why, ada apa dengan Granada? Tidak, musim awal musim bagus mainnya. Tapi makin sini kok malah makin jauh. Makin jauh dari ekspektasi itu, lihat. Tembakan gua kagak ada. Fix, gua harus ganti formasi guys, bentar ya. Ini semangatnya emang udah bisa nambah ke 80 gitu atau berapa gitu. Ya, gue harus ganti formasi guys. Gak bisa lihat, gue udah masuk apa namanya zona degradasi guys. Dari 5 pertandingan, dari berapa pertandingan ya? 4 ya? Oh 5 cok. Iya 6 pertandingan gue cuma mengumpulkan 5 cok. Tidak bisa seperti itu ya. Oke, bentar. Gue akan coba ganti formasi dulu ya. Teman gue bagus-bagus offrannya, tapi kok bisa kayak jauh gini gitu. Sebentar bro, ganti dulu formasi bro. Manajemen tim, formasi tim. Kita pakai formasi yang semangat timnya tinggi ya. Sini 57. Aku nggak ada. Coba-coba gini, gue masukin pemain yang ini gue jadiin AMF. Nah ini gue jadiin CMF guys. Kita ganti ke Gonzalo Villar. Wait. Bentar ya, informasi belum ini. Terus LB gua kenapa nggak Barco ya? Terus yang ini apa lagi kah? Nggak ada guys. Bentar ya, informasi dulu, ganti informasi. 54. Aneh anjir, kenapa informasi gua, tim gua bisa semangat timnya bisa tinggi loh. Gua mau pakai 2 AMF. Nah, kayak gini gimana, guys? Ini yang gua yang mana, yang merah yang biru ya? Kayaknya gue yang merah guys. Jangan long up, long pass, short pass. Ininya jangan menyerangnya. Center guys, center. Menjaga formasi. Jarak dukungan. Nah gini, sip. Terus instruksi bertahan. Middle, wide. Indah, bentuk jaring mempertahankan memotong semua jalan untuk umpan ke depan, lalu memaksa pemain lawan menuju tengah lapangan di mana tim dapat membela dengan jumlah banyak.
Gak boleh agresif. Nah, gini boleh dah. Udah kekompakan. Ya, ini boleh, udah sip. Coba nih, ini nih. Kok semangat timnya sekarang mau jadi turun ya? Sabar dulu, ini kayaknya ada yang salah nih. Semangat timnya kok turun anjir? Kok bisa semangat timnya turun? Ganteng. Gak ngerti gua. Aneh, semangat timnya turun, cok. Kenapa sih? Gak bisa semangat timnya gak bisa tinggi gitu loh. Pengaturan pemain. Sabar. Pojok kiri ini aja nih, sip. Penalti Arezzo guys, Arezzo. Nah, sorry, ini nggak usah ini, Mendes nggak usah. Oke, informasinya udah. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja dulu untuk game apa namanya? PES 2017-99 patch 2023, karena gua record juga udah 27 menit ya, udah hampir setengah jam. Jadi gua mau grinding dulu game apa namanya? Warnet Live kedua. Jadi udah segitu aja video gua kali ini. Tapi kenapa gua dua kali berturut-turut lawan Valencia ya? Ini gimana sih? Sabar. Tadulu. Jadwal gue kok lawan Valencia dua-duanya, cok. Oh, langsung babak kedua atau leg kedua. Oke. The next video kita masuk ke Copa del Rey. Moga menang ya. Karena gue udah 5-6 kali pertandingan, baru sekali menang, guys. 2 kali seri dan 3 kali kalah. Jadi yaudahlah. Dan gue juga udah mendekati zona degradasi. Dan semoga aja di next video gue bisa bangkit lagi, guys ya. Udah, segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Da-da!